saya Jojo yang akan membahas tentang Kotatsu. Kotatsu adalah sebuah meja penghangat dari Jepang yang terdiri dari 3 lapis. Lapisan paling atas ada meja, lapisan kedua ada selimut tebal atau yang bisa disebut dengan futon, dan lapisan paling bawah, tepatnya yang menempel di bawah meja, ada sebuah penghangat yang dialiri listrik yang nantinya akan menjadi sumber penghangat bagi Kotatsu itu sendiri. Nah, ternyata Kotatsu itu ada 2 jenisnya. Yang pertama itu ada Okigotatsu. Untuk Okigotatsu, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu Kotatsu yang biasa kita temukan di zaman sekarang. Nah, untuk Horigotatsu, bedanya dari Okigotatsu, Horigotatsu itu terdapat sebuah cekungan ke dalam atau lubang di mana kita bisa memasukkan kaki kita ke dalam hingga kita bisa berpijak dan tidak membuat kaki kita pegal. Ya, itu saja 60 detik dari saya. Sampai jumpa di Enjuku Japanpedia selanjutnya. Dadah!